Kartek di time 3 dong. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Syuting mega miniseri yang dibintangi oleh Lesti dan Rizky Billar yang merupakan miniseri yang akan langsung dimainkan di acara HUT Indosiar yang diperankan oleh Lesti, Rizky Billar, Elina John, Rara Lee, dan Horil John tentu sangat menarik untuk diikuti serta disimak perkembangan serta juga spoiler berkaitan miniseri tersebut. Apalagi acara ini begitu dikemas dengan apik oleh pihak Indosiar, hanya dipersembahkan dalam merayakan kebersamaan Lesti dan Billar. Banyak momen-momen romantis mesra di antara keduanya yang tak bisa dilupakan dan sulit untuk diungkapkan karena super duper romantis. Apalagi saat mereka keciduk bertatapan mesra, tatapan di antara keduanya ini bikin semua meleleh. Lihatlah si dedek yang menatap Rizky Billar seperti ini. Dan apalagi yang ini guys, dengan judul tatapan penuh cinta di antara keduanya. Lagi apa sih mereka ya kok tatap-tatapan? Ya tentunya lagi syuting miniseri terbaru mereka, yakni miniseri yang akan ditayangkan di hari ulang tahun ke-26 Indosiar. Tentu saja hal itu semakin membuat kita semua bahagia, membuat kita semua baper melihat keseruan syuting dan di sela-sela syuting yang mana si Dedek dan Bang Bi ya penuh tatapan cinta di antara keduanya. Tentu hal itu semakin diperlengkap dengan akting mereka yang begitu menawan. Kulepas dengan ikhlas, nyatanya adalah penggambaran pertemuan mereka, yakni pertemuan Lesti dan Billar yang memang selalu menawan dan menarik serta bikin penasaran kita semua. Tentunya harapan kita acara ini nantinya bisa menjadi salah satu acara spesial walaupun hanya berupa mini seri. Tentu saja para fan Leslar sudah pada menunggu dan sudah pada tidak sabar ingin melihat kepuan, kekiutan yang nampak nyata di acara saat mereka syuting bersama. Tentu spoiler-spoiler yang ada menunjukkan betapa romantisnya, menunjukkan betapa cute-nya, menunjukkan betapa bikin kita dagdikduk dengan acara yang akan dipersembahkan di acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Dukungan dan doa terbaik kita selalu panjatkan untuk couple cute kita, semoga selalu diberikan kemudahan dalam mempersiapkan hari bahagia. Dan tentunya miniseri ini adalah menggambarkan kisah nyata mereka berdua walaupun penuh warna dan tentunya pernak-pernik di sana sini, tetapi intinya hal itu adalah penyatuan Lesti dan Billar. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Setujukah kalian dengan mimin? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan disampaikan agar keseruan dalam pembuatan yang namanya miniseri ini semakin seru. Dan tentu kita berharap mereka bisa memberikan hal yang terbaik bagi kita semua. Itu saja kabar terbaru di pagi hari ini mengenai syuting
Rizky Billar semalam, di mana mereka memiliki tatapan-tatapan mesra yang sulit diungkapkan dan diceritakan. Tetapi itulah kenyataannya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.